Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan seperti biasa, hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Biasanya, penampakan yang paling umum itu adalah penampakan yang wujudnya tuh kayak siluet bayangan berwarna hitam. Itu bayangan yang menurut gue udah paling sering banget kita bahas. Maka dari itu, orang-orang barat biasanya memberikan istilah khusus untuk sosok-sosok yang serupa kayak gitu. Mereka kasih nama Shadow Person. So, langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Belakang pintu. Seorang urban explorer dari Belanda bernama Mark masuk ke sebuah rumah yang dulunya difungsikan sebagai hotel bed and breakfast. Konon, dulunya pemilik rumah itu tewas bunuh diri di situ karena mengalami masalah finansial. Dan sejak saat itu, rumah itu dibiarin kosong gitu aja dan sama sekali nggak ada yang nempatin. Anehnya, lokasi rumah itu ada di tengah hutan dan cukup sulit untuk dijangkau dari jalan utama. Mark masuk dan keliling di situ seperti biasa. Doi sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh selama eksplorasinya di dalam rumah itu. Sampai Doi pulang dan upload video itu ke channel YouTube-nya seperti biasa. Tapi, abis videonya di-upload, viewersnya banyak yang notice di video Mark ada sebuah penampakan yang kayaknya Mark ini sama sekali nggak sadar. Zie dat die kelder wel onder water staat, dus helaas kan ik die kelder niet meer in. Wel een aparte koelkast trouwens, is gewoon helemaal meegemobileerd. Maar daar buiten zijn nog veel meer gebouwen waar ook van alles in zou staan. Dus daar gaan we ook kijken. Maar hier zie je ook een schilderij. Super mooi, kijk dan. Helemaal geborduurd, dit schilderij. Kalau kalian perhatiin di bagian belakang pintu, di situ ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang cuman diem di situ aja. Dan jelas banget kalau bayangan itu bukan bayangan Mark. Walaupun cahaya senter Mark itu sempat digerak-gerakin, tapi sama sekali nggak mempengaruhi siluet bayangan hitam yang tadi. Dan kalau gue perhatiin, sosoknya tuh mirip kayak siluet orang yang pakai hoodie atau pakai jubah gitu guys. Iya nggak sih? Dan bayangan itu tinggi banget. Bahkan hampir setinggi kusen pintu. Mark sama sekali nggak sadar sama penampakan bayangan hitam yang tadi, sampai viewersnya ngasih tahu di kolom komen videonya. Sekelibat. Sebelumnya, gue pengen tanya nih ke kalian. Ada nggak di antara kalian yang nonton video ini yang mungkin ngekos atau ngontrak? Atau mungkin sekarang ini malah lagi cari kos-kosan atau kontrakan? Berarti apa yang kalian alamin sama persis sama video ini? So, ada seorang cowok yang lagi nyari-nyari kontrakan apartemen. Biasa ya, namanya orang nyari kontrakan, pastinya itu nggak cuma lihat di satu tempat aja, tapi di banyak tempat. Nah, supaya nggak kelupaan, pas sampai di lokasi, Doi sempetin buat ngerekam kondisi dari apartemen itu. Tapi, pas orang ini ngevideoin di salah satu apartemen yang Doi samperin, ada sosok lain yang ikut rekam di kameranya. Perhatikan video ini baik-baik. Pas orang ini ngevideoin ke arah lorong apartemen itu, ada sebuah bayangan hitam yang muncul di pojokan. Dan hanya dalam waktu 1 detik, pas kameranya dipanning lagi, sosok itu udah nggak ada guys. Ngilangnya secepat itu. Bahkan, kalian juga bisa lihat ya, orang yang ngevideoin ini itu juga sadar kalau di ujung lorong situ ada sesuatu. Menurut gua, video-video kayak gini tuh bakalan sulit banget untuk dimanipulasi. Karena penampakannya secepat itu. So, buat kalian yang nonton video ini, yang mungkin kebetulan lagi cari-cari kontrakan atau kos-kosan, coba deh kalian minta izin ke pemiliknya buat puterin tempat itu sambil kalian videoin pakai handphone kalian. Mungkin aja ada penunggu di situ yang gak suka sama kehadiran kalian. CCTV. Yes, rebahan di kasur sambil nonton Netflix, itu udah surga dunia banget ya. Sama halnya kayak yang dialamin sama orang ini. Ada sebuah keluarga di California yang ngerasa kalau belakangan ini di rumahnya itu sering terjadi hal-hal aneh. Mulai dari suara yang gak jelas sumbernya dari mana,
lampu yang berkedip, dan kadang juga ada suara-suara benda yang bergerak. Sampai suatu malam, pas pemilik rumah ini lagi rebahan di kasur sambil nonton TV, tiba-tiba kamera home security-nya ngerekam ada sebuah kejadian aneh yang terjadi di kamar tidurnya. It didn't even pick up that commotion. Ada sebuah bayangan berwarna hitam yang bergerak dengan sangat cepat dari kanan ke kiri. Dan orang yang lagi tiduran di dalam kamar itu juga gak sadar kalau barusan ada kejadian aneh di dalam kamarnya. Dan kalau gua perhatiin ya, pergerakannya itu kayak terbang guys. Bukan kayak orang lagi jalan atau lari. Dan sampai sekarang pun pemilik rumah ini juga gak tahu yang kerekam di kamera home security-nya itu apaan. Spot kilang. So, video yang keempat ini adalah rekaman dari kamera home security yang sempat viral beberapa waktu yang lalu di Reddit. Tapi sama sekali nggak jelas siapa yang upload video ini. Jadi nggak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini. Konon katanya, pemilik apartemen ini itu udah cukup sering ngalamin fenomena poltergeist kayak gini. Ada banyak barang-barang di meja yang bisa geser sendiri. Lampu meja yang bisa nekuk ke bawah. Tapi, kalian sadar nggak, selain barang-barang itu tadi, ada sebuah penampakan di video yang barusan. Penampakannya cepet banget, bahkan mungkin 90% di antara kalian sama sekali nggak notice. Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah video. Dan setelah gua slow-mo di editing, bayangan itu ternyata cuman muncul 2 frame aja guys. Sebelum akhirnya bayangan itu menjadi transparan lagi dan menghilang dengan sangat cepat. So, karena informasi yang bisa gua dapetin dari video ini tuh sangat minim, gua sama sekali nggak tahu apakah video ini real atau cuman video settingan. Tapi gimana nih menurut kalian? Depan TV. Ada seorang pemilik anjing yang anjingnya itu lagi sakit. Tiba-tiba anjingnya itu suka batuk-batuk nggak jelas gitu guys. Jadi karena pemilik anjing ini rencana buat ngebawa anjingnya ini ke dokter hewan, supaya lebih gampang buat jelasin ke dokternya, doi coba buat ngerekam anjingnya pas anjingnya ini lagi batuk-batuk. Nah malam itu doi lagi duduk di sofa, rebahan bareng anjingnya sambil nonton TV. Tapi pas doi lagi ngerekam anjingnya dari belakang, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat dengan sangat cepat dan ikut kerekam di videonya. Lagi-lagi ada sebuah siluet berwarna hitam yang lewat dengan sangat cepat di depan TV itu. Bahkan, kalau gua slow-mo videonya, kalian bisa lihat dengan sangat jelas ya, kalau bayangan hitam yang tadi itu sama sekali bukan bagian dari acara televisi, dan bukan karena tayangan TV yang lagi error. Anehnya, pemilik anjing ini dan juga anjing yang lagi sakit ini sama sekali nggak ngerespon dengan penampakan yang muncul persis di depan mereka. Tapi pas video ini viral di internet, banyak teori-teori yang muncul. Mungkin aja yang tadi itu adalah anjingnya yang lain. Tapi ada juga yang bilang kalau yang tadi itu jelas bukan siluet anjing. So, gimana nih menurut kalian? Komen di bawah. Okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.